Aduh, mau jajan duit robek lagi, mana gak ada isolasi. Nah, mending aku lipat-lipat kecil aja biar gak ketahuan. Nah, kalau kayak gini kan aku masih bisa aman. Sekarang udah gak kelihatan kalau nih duit sobek. Beli, beli. Iya, Dek, beli apa? Aku beli susu ini, Bu, jadi berapa? Jadi 4.000, Dek. Oh iya nih, Bu, uangnya. Ambil aja kembaliannya. Gak apa-apa nih, Dek. Aduh, udahlah, lumayan rezeki. Aduh, ubannya banyak banget lagi. Oh iya, Supri, Supri. Iya, Pak. Kenapa? Supri, tolong dong cabutin ubannya Papa nih, lihat banyak banget. Kamu gak mau kan Papa tambah tua? Aduh, gak mau, capek. Papa kan emang tua. Iya sih, Papa emang udah tua. Gimana kalau satu helai rambut nih, Papa bayar 2.000, gimana? Mau gak? Satu helai 2.000, Pak. 1, 2, 3, ayo Pak, ayo. Nah, gitu dong. Nih, cabutin. Pak, udah nih. Udah, coba hitung totalnya berapa. 1, 2, 3. Lebihin 50, Pak. 50 biji, nak. 100.000 dong. Yaudah, nih, lebih mahal daripada potong rambut. Dengar, oke. Aduh, aku merinding. Jangan nengok belakang pokoknya. Alah, pengecut kalian semua. Nih aku tengok belakang. Allahumma lakasumtu. Ada setan, guys. Udah dibilang jangan nengok. Mana? Coba gue lihat pakai kamera depan. Mana? Doni. Lah, dia pingsan. Aku ada ide. Apa? Cepetan kebersihannya ngejar ke sini. Kita tinggalin Doni aja di sini. Wah, ide bagus tuh. Daripada jadi beban doang di sini, mending tinggal aja. Bener, kasihan juga emaknya punya anak kayak dia. Dah, tinggal aja yuk. Yuk. Teman-teman, kalian di mana? Kok aku ditinggal sendiri? Ada setannya enggak ya? Untung udah gak ada. Ada, cepetan kabur. Apa-apaan ini? Bohong itu Bu Jainab. Jangan percaya sama mereka-mereka ini. Jangan percaya gimana sih Bu Lastri. Orang saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri kok. Ya emang gitu dia. Kalau udah ketahuan mana mau ngaku. Heh, punya masalah apa sih lo sama gue? Heh, masalah lo sekarang sama gue. Ngapain lo deketin laki gue? Mau melorotin duitnya? Idih, gue liat laki lu aja jarang, apalagi sampai ke pasar malam. Kemarin saya juga gak ngeliat pasti sih. Tapi sebaiknya, ibu-ibu jangan fitnah dulu. Dengerin tuh, gue gak ngepet dan gue gak rebut laki lo. Mama, cepet pulang mah. Kata Om Burhan, cepetan beli lilin sama sesajinya. Burhan laki gue? Wah, bener-bener lu ya, Lastri. Gue samperin ke rumah lu. Ketahuan. Kalau sampai bener itu laki gue, kebangetan lu berdua. Mampus, mati gue.